itu lo ditanya main apa itu lo. Jadi main bola. Iya. Main bola, main apa lagi? Main voli. Main golf. Main apa lagi? Main main bebek. Main tembak-tembakan. Ya, terus main apa lagi tadi? Main apa tadi? Main tembak-tembakan. Main bola. Main bola. Ya. Senang? Iya. Iya. Yeah. Senang main sama Mbah? Iya. Iya. Hah? Berapa ya? 3 bulan mungkin ya? Kangen ya? Hah? Yang kangen dia, yang kangen atas. Ini lagi libur kampanye. Hah? Kampanye nyempatin waktu buat main sama cucu ya? Ya, pas ada acara di sini kan. Ya, waktu tadi 1 jam yang kita pakai. Ya. Hah? Tadi katanya itu aktivitas mau kita sama. Iya, kita gini loh ya. Kita ini udah berpuluh-puluh tahun urusan yang berkaitan dengan rice mill unit, RMU, penggilingan padi itu kan harusnya kita harus berubah. Yang benar, mestinya penggilingan padi itu terpadu dengan dryer. Terpadu dengan packaging unit, dengan unit pengemasan. Sehingga nilai tambah itu akan ada di petani itu. Yang kita harapkan nilai tambahnya akan semakin meningkat di petani. Ada arahan buat bank enggak, Pak? Hah? Arahan buat bank untuk? Ya nanti akan saya temukan perbankan, Menteri Pertanian. Kemudian juga para petani, pemilik penggiman padi, ya, ya, kita temukan semuanya di istana. Ya, kalau ketemu nanti kan apanya ininya kan solusinya menjadi jelas, ya.